apa? Evaluasinya dulu soal abis setelah Indonesia Master. Ini berarti menuju EL England ya? Iya, kayak Jerman juga. Oh, Jerman juga. Gimana nih evaluasinya pertandingan kemarin? Ya, kalau dari diri aku sih ya sangat kurang puas banget. Ya maksudnya harusnya kan harusnya yang di Indonesia Master itu bisa tembus. Maksudnya yang lain fans ke awal-awal udah mimpi. Cuma pas di pertengahan pas mau menuju 11 kan langsung dibalik tuh jadi 11-10 medali itu kan mepet terus sampai 18 sama udah 18 samanya kehilangan gampang banget gitu loh pas kompetisi. Menurut kamu itu masalahnya ada di mana gitu sampai akhirnya mereka berbalik jadi lebih itu masalahnya yang mentoknya sama-sama masih sendiri dan masih sendiri gitu. Apa karena terlalu tegang gitu kan nanggungnya maksudnya juga lawannya juga harus bisa nih gitu ya tegang sih biasa aja ya misalnya dibilang ada juga ada dibilang enggak juga enggak gitu jadi ya ya seperti itu. Tapi Prancis itu kan dia sebelumnya emang ngalah-ngalahin unggulan kan, tapi apakah mereka lagi sebagus itu Mel pas di Indonesia Master kemarin? Ya, iya sebelumnya kan dia ngalahin di couple ya. Strik lagi kan. Iya. Terus kemarin juga pas semi ya kita nonton juga ya. Yang lawan Dongping ya. Enggak bisa lumayan maksudnya. Mepet-mepet terus walaupun strik tapi maksudnya bagus tuh ya mereka punya kualitas sih. Oh, si Susi kan kemarin bilang bahwa si Jordannya underperform. Bener gak sih? Sama apa ya? Sama-sama sih kayaknya maksudnya akunya juga. Ya mungkin kan mungkin dia kan mainnya juga lebih banyak ke dia kan. Cuma ya maksudnya yang sama-sama akunya juga banyak ada beberapa kali mati apa yang gak bisa mati malah enggak malah sendiri. Si Susi juga bilang